Oke bre, jadi di sini udah ada dua VGA ya kan dan kembali lagi bersama saya Alfian di channel Kuda Trendem dan di sini saya akan unboxing dua VGA dengan kubung berbeda gitu. Ini dari MSI ini ada AMD Radeon RX 6400 dan ini dari colorful yaitu GeForce GTX 1650 yang GDDR6 dua VGA ini punya VRAM yang sama 4 GB gitu makanya aku tuh penasaran gitu loh dan nanti bakal kita bandingin untuk performanya di channelnya Kodetek kalau ini kita unboxing aja aku mau lihat perbedaannya gitu kan ini MSI yang Aero ITX yang single fan, sedangkan ini colorful yang Battle X yang dual fan. Tapi kalau dilihat dari boxnya itu gede punyanya AMD, cok aneh ya ini single fan tapi gede boxnya ini dual fan tapi kecil boxnya gitu kelihatan banget ya perbedaan dari kedua bulah kubu ya kan ini kubu hijau punya Nvidia ini kubu merah punyanya AMD Radeon dan memang banyak yang bilang bang cobain dong AMD Radeon RX 6400 harganya lebih murah 500 ribu tapi performanya mirip sama dengan GTX 1650 jadi aku beli dah dan nanti kita bakal bahas performanya ini aku beli di harga 3 juta pas ini aku beli di harga 3,5 juta. Jadi ya perbedaannya lumayan jauh juga kan. Jadi kita buka dulu yang ijo dulu ya bro ya. Karena memang yang datang pertama tuh yang ijo. Ya ini garansinya 3 tahun WPG distributornya. Dan ini kalau nggak salah sih versi terendahnya. Waduh udah penyok ya. GTX 1650 yang versi GDDR6. Kita mau lihat nih dual fan sama single fannya. perbedaannya apa ya kan. Nah, ini ada Quick guide. oke, okay. dan ini langsung dapat VGA-nya. Udah sesimpel itu sih sebenarnya kalau kita beli VGA ya, cuy. Oke, okay, kita taruh bawah dulu. <tuh> dan box dibungkus dengan plastik ya, plastik semi transparan. Dan ya, ini dia unit dari Nvidia GeForce GTX 1650 GDDR6. Dan ini butuh satu kali nampin pin power. Aku zoom dulu ya. Butuh satu kali enam pin power. Di bawahnya ada GeForce GTX dan tanpa back panel. Ya se sesimpel itu sih dual fan ya kan. Ini 9 cm. Terus kayaknya nggak ada yang spesial sih. Buat i portnya juga ya cukup lah ya. Display port, HDMI sama DVI. Udah segitu aja sih. <laughs> Dual fan-nya, oke. Sekarang kita coba yang AMD-nya ya, Bre. Ini dia. MSI Aero ITX AMD Radeon RX 6400. Yang single fan. Ini garansinya dari Alfa Arta Andaya, ya. Ini garansinya 3 tahun, kalau nggak salah. Wow, box-nya menarik juga, nih. 4 GB GDDR6. Mantap. Ini aku menjawab pertanyaan kalian, ya. Tentang performa. RX 6400 kayak gimana katanya wah Bang Alfian sekarang jadi fanboynya Nvidia lah iya memang <laughs> kenapa rupanya <laughs> tapi kan saya bukan berarti benci ya kan enggak wih di sini ada box gede banget ya sama ini ada kartu garansi emang ini distributornya mantep banget sih kartu garansinya tuh kan tiga tahun dapat garansinya coy mantep ini garansi resmi ya dan ini bukunya ada apa aja beda sama kayak yang colorful tadi MSI ini paket pembeliannya lebih menarik sih. Nah, kita dapat ya graphic card quick user guide ya mirip kayak tadi. Terus ini ada ya kartunya dari MSI ya lumayan lah nggak dapat stiker ya. Waduh. Dan langsung dapat VGA-nya. Udah sih sesimpel itu juga sebenarnya sih. <laughs> gak ada yang spesial cuy. Dan ini Aero ITX-nya MSI kecil single fan. Kita lihat Wow, single fan 9 mm, eh, single fan 9 cm, dan tanpa pin power tambahan, ya kan? Terus ada tulisan radionya di sini, heatsinknya juga kayak ya, simple kecil, ada penyok dikit di sini. Dan di sini ada emboss, logo brandy MSI, terus kayak ada karbonnya sedikit, coy. Mayan sih, oke okay lah ya, single fan-nya nggak begitu buruk gitu, terus ada tulisan aero di bawah pojok kiri. Dan buat portnya, portnya cuma dua sih portnya cuma dua ini port display port dan HDMI nggak ada DV-nya lagi terus belakangnya ini keren ya bulat-bulat lebih futuristik lah kelihatannya gitu kan portnya cuma dua doang kenapa DV nggak ditambahin karena DV kayaknya udah pada jarang yang make deh ya kan belakangnya nggak ada back panelnya back panelnya sorry lupa ya sesimpel itu sih ya 3 juta pas ya dan coba kita lihat perbandingannya nggak bisa sih nggak bisa dibandingin karena kan single fan sama dual fan kan ini kalau misalkan kalian mau rakit PC pakai Radeon RX 6400 yang punya MSI single fan ini cocok nih mini ITX kan kecil ramping nggak makan tempat gitu tanpa pin power juga dan ya kayak gitulah perbedaannya harganya beda 500 ribu sih coy menurut saya 500 ribu lumayan juga kalau misalkan dapat performa yang mirip-mirip sih ya aku mending ambil RX 6400 kan kalau misalkan buat gaming doang gitu. Dan TDP-nya pasti lebih rendah gitu. Ini kan TDP AMD Radeon RX 6400 itu 53 Watt. Sedangkan TDP dari NVIDIA GeForce GTX 1650 yang GDDR6 itu TDP-nya 75 Watt. Jadi kan lebih hemat lah ibarat kata. Terus tanpa pin power lagi. Kalau emang performanya bener mirip-mirip ya. Atau menyamai atau menyerupai gitu. Wah ini menarik banget sih buat diambil. Ya tunggu aja lah. Kira-kira itu dia video unboxing dari saya. Mengenai kedua belah pihak ya kan. Ada NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR6 dari Colorful. Terus ada AMD Radeon RX 6400 dari MSI yang single fan. Terima kasih yang udah nonton, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe orang merah kalau misalnya kalian belum subscribe channel ini. Channel fans, like selalu di channel yang bisa Terima kasih sampai jumpa di lain video, Bre. Dadah.